Lah, lo. Lah dia. Sama mau foto sekarang bikin dulu penuh ya, Bang. Sama foto dulu sendiri ya. Sama dulu sendiri, boleh pinggir dulu. Mau foto mama dulu. Lima, pinggir satu, dua, tiga. Iya. Oke lah, Bang. Kan mau foto ya, sekalian biar ada dokumentasi. Di rumah sakit di Bintaro lalu dibawa kemarin ke Pertamina sih, Bro. Tapi waktu saat terakhir memang masih kondisinya sudah memang sedikit membaik atau masih kritis atau seperti apa? Kondisinya tetap stabil sih beberapa hari gitu. Terus belakangan karena beliau harus bernafas mandiri gitu. Ini yang membuat mungkin kan berat, jadi merasa lelah, kecapean, jadi sehingga tim dokter dari rumah sakit sendiri memutuskan untuk memasangkan ventilator gitu.